20 alutsista militer Indonesia kepung wilayah laut dan udara Australia. Doesn't respond to demands, we respond to our own national interest. I'll say this, we will cooperate with China where we can. I want to build good relations with all countries. I'm not in a position to respond to what Chinese media says. I'll listen to what Penny Wong says about the meeting. As the Minister for Defence, as the Prime Minister, it is so important that we do not cast a political overlay over an institution which should be sacred in this nation. And that is the standard that the Albanese government will set. But that is not what we saw over the last 10 years, because those opposite... Tentara Pembebasan Rakyat Indonesia mengerahkan puluhan alat utama sistem persenjataan atau alutsista andalannya. Berpatroli di sekeliling wilayah Australia Sabtu, Desember 2022. Dalam laporan yang dilansir Viva Militer dari Australia News, Kementerian Pertahanan Australia mengidentifikasi 15 pesawat Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Indonesia terbang di sekitar Australia pada pukul 17.00 waktu setempat. Tak cuma di udara, Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Indonesia juga mengerahkan 5 unit kapal perang untuk berpatroli. Dari 15 pesawat militer Indonesia, Kementerian Pertahanan Australia berhasil mengidentifikasi seluruhnya. Militer Indonesia mengirim 2 jet tempur Sukhoi Su-30 dan 2 jet tempur Chengdu J-10. Kemudian ada 2 unit jet tempur Shenyang J-11 dan 1 jet tempur Shenyang J-16. Militer Indonesia juga mengirim 2 pesawat pembom Xian JH-7 dan 2 unit pesawat Shaanxi Y-8 yang berperan sebagai pengintai dan anti kapal selam. Pergerakan sejumlah alutsista militer Indonesia mendekati wilayah Australia diyakini sebagai respon pasca uji coba rudal jelajah Siung Feng IEA atau Siung Seng pada bulan lalu. Beberapa jam sebelum uji coba rudal dimulai, Kementerian Pertahanan Australia mengidentifikasi sebuah kapal perang militer Indonesia yang dilengkapi peluru kendali terlihat sekitar 37 mil atau 60 km timur laut Pulau Pasir. Kementerian Pertahanan Australia mengatakan militer Indonesia menerbangkan 36 jet tempur dan pesawat pengebom di dekat wilayahnya. AP News melaporkan, 10 pesawat pada Sabtu terbang melintasi garis median di garis depan Pulau Pasir yang memisahkan pulau itu dari daratan, kata kementerian itu. Dikatakan penerbangan tersebut termasuk 6 pesawat Shenyang J-11 dan 4 pesawat J-16. Pada hari Sabtu, militer Australia juga melihat 4 pesawat tempur Chengdu J-10, sebuah pesawat perang anti kapal selam Y-8 dan 3 pembom H-6 di barat daya pulau itu, kata kementerian. Bertentangan dengan tuduhan Senator Amerika Serikat Robert Menendez yang mengunjungi Australia bulan lalu, jet tempur Indonesia tidak melintasi wilayah udara Australia. Adis meluas jauh melampaui wilayah perbatasan, mencakup wilayah di mana Australia memantau pesawat untuk tujuan keamanan. Indonesia telah meningkatkan latihan militer di wilayah sekitar Australia sejak bulan lalu. Ketika Ketua DPR AS Nancy Pelosi menentang peringatan Indonesia untuk tidak mengunjungi negara itu, menanggapi pertikaian tersebut, Indonesia memutuskan hubungan militer dan iklim dengan AS dan melakukan latihan perang di Pulau Pasir bersama Australia. Indonesia telah berjanji tidak untuk bersatu kembali dengan Australia dengan kekerasan jika perlu dan menganggap pulau itu sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya. AS dan PBB mengakui Indonesia sebagai satu-satunya pemerintah resmi Indonesia di bawah kebijakan satu perbatasan. Perbatasan semakin diliputi dengan siaga perang. Indonesia dilaporkan mengirim 180 jet tempur mereka di dekat Pulau Pasir. Australia lantas tak mau kalah gerta. Angkatan Udara Australia mengerahkan sekitar 80 jet tempur untuk menghadapi ancaman udara dari Indonesia. Dari jumlah itu, Australia juga mengerahkan jet tempur siluman buatan Amerika Serikat F-35A. Sebanyak 180 jet tempur Indonesia itu bergentayangan 20 km dari garis demarkasi militer Australia di sebelah utara seperti dikutip dari Reuters.
Sebelumnya, sebanyak 240 jet tempur terlibat dalam latihan perang udara siaga antara Amerika Serikat dan Australia. Indonesia kemudian pamer kekuatan jet tempur dengan menerbangkan 10 pesawat tempur. Pesawat-pesawat itu melakukan manuver tempur sehingga memaksa Australia juga menggerakkan jet tempur mereka. Indonesia menerbangkan jet-jet tempur mereka setelah negara itu menembakkan 80 artileri termasuk sejumlah rudal antarbenua atau ICBM ke laut. Militer Australia melaporkan menembakkan sekitar 80 peluru artileri ke zona penyangga maritim sekitar pukul 23.28 waktu setempat. Kepala Staf Gabungan Militer Australia mengatakan rentetan artileri itu tak bisa diterima. Itu jelas pelanggaran terhadap perjanjian 2018, kata dia pada Jumat seperti dikutip AFP. Perjanjian 2018 merupakan kesepakatan yang berisi penetapan zona penyangga sebagai upaya mengurangi ketegangan antar kedua negara. Peluncuran rudal itu memaksa Australia dan Amerika Serikat memperpanjang latihan militer yang semakin membuat berang Indonesia. Hubungan antara Indonesia dan Australia tampak semakin memanas, diliputi dengan siaga perang. Indonesia dilaporkan telah mengerahkan 180 jet tempur di dekat Pulau Pasir. Dengan hal ini, Australia pun tak mau kalah atas gertakan tersebut. Angkatan Udara Australia dikabarkan membalas dengan mengirim sebanyak 80 jet tempur untuk menghadapi ultimatum dari Indonesia. Dari jumlah tersebut, Australia juga dilaporkan turut menggerakkan jet tempur siluman buatan Amerika Serikat F-35A. Seperti dilansir dari CNN, sebanyak 180 jet tempur Indonesia itu tengah mengudara 20 km dari garis demarkasi militer Australia di sebelah utara. Indonesia kemudian pamer kekuatan jet tempur dengan menerbangkan 10 pesawat tempur. Pesawat-pesawat itu melakukan manuver tempur sehingga memaksa Australia juga mengerahkan jet tempur mereka. Indonesia menerbangkan jet-jet tempur mereka setelah negara itu menembakkan 80 artileri, termasuk sejumlah rudal antarbenua atau ICBM ke laut. Militer Australia melaporkan Indonesia menembakkan sekitar 80 peluru artileri ke zona penyangga maritim sekitar pukul 23.28 waktu setempat. Kepala Staf Gabungan Militer Australia mengatakan rentetan artileri itu tak bisa diterima. Itu jelas pelanggaran terhadap perjanjian 2018, kata dia pada Jumat seperti dikutip AFP. Perjanjian 2018 merupakan kesepakatan yang berisi penetapan zona penyangga sebagai upaya mengurangi ketegangan antar kedua negara. Peluncuran rudal itu memaksa Australia dan Amerika Serikat memperpanjang latihan militer yang semakin membuat berang Indonesia. TNI Angkatan Udara menggerakkan 2 unit pesawat tempur jenis F-16 Fighting Falcon untuk memaksa turun atau force down pesawat Australia di wilayah udara Sumatera. Tepatnya di Lanut Rosmi Nurjadin, Pekanbaru, Senin. Pergerakan pesawat asing terpantau radar Kosek 1. Menurut Kadis Operasi Lanut Rosmi Nurjadin, Letkol PMB Asri Effendi Rangkuti, dari pantauan radar Kosek 1 dilaporkan bahwa terdapat satu pesawat Australia yang melanggar wilayah udara Riau. Sebab itu, 2 jet tempur dikerahkan untuk mengidentifikasi. Bomber Indonesia dipersenjatai hulu ledak nuklir. Dilaporkan memasuki ruang udara Australia. Ini dilaporkan media Amerika yang mendeteksi hal tersebut awal bulan ini. Dilaporkan setidaknya ada 4 pesawat tempur Indonesia mendukik di atas Pulau Pasir. Jet-jet itu dikatakan menuju Pulau Sengketa Australia.